Oke, kita langsung aja kita memasak tomahawk steak. Sebelum itu, saya akan menunjukkan bumbu-bumbu apa yang dipakai. Bumbu yang saya pakai simple banget sih, karena saya tidak mau menghilangkan rasa khas dari daging ini sendiri, jadi hanya pakai garam, salt, and pepper. Garam dan lada hitam. Terus lalu ini saya juga pakai compound butter. Compound butter itu adalah mentega yang dicampur dengan herbs atau rempah-rempah. Di sini saya pilih yang pakai garlic dan rosemary ya. Terus lalu nanti untuk bastingnya saya pakai butter juga. Butter nanti dengan garlic, dengan bawang putih dan dengan rosemary, daun rosemary. Terus nanti saya akan coba untuk bikin mashed potato. Nanti saya akan pakai mashed potato ini. Saya akan buat juga di samping mashed potato juga saya akan buat sausnya. Sausnya mungkin simpel aja, nanti habis dari basting sisa dari memasak daging ini nanti akan saya tambahkan Worcestershire sauce atau saus Inggris. Terus lalu nanti akan saya tambahkan sedikit red wine. Oke, sekarang kita akan persiapkan dulu. Pertama-tama adalah steaknya. Mungkin steaknya udah mulai menyesuaikan dengan suhu ruangan, karena ini tadi asalnya kan dari freezer, jadi udah saya diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu baru kita buka dan kita persiapkan untuk mulai memasak. Pertama-tama kita kupas. Sekarang saatnya kita merebus kentang yang sudah dikupas tadi, 2 kentang besar. Sekarang kita panaskan airnya dulu. Panaskan air sampai agak mendidih. Nah, sembari menunggu mendidih, kita siapkan dagingnya. Sekarang kita siapkan dagingnya. Pertama-tama kita keringkan dulu dagingnya. Ini beratnya tadi saya hitung beratnya 1, berarti total saya tadi beli 2. Totalnya 2,3. Jadi kurang lebih satunya berapa? 1,15 ya. 1,15. Sekarang saatnya kita kasih bumbu. Apa yang kita lakukan pertama-tama untuk si steak ini adalah kita menaburkan garam. Ini garamnya saya pakai sea salt. Dan pepper. Kita nanti setelah itu baru kita oven selama kurang lebih 10 menit. Sekarang kita cover atau kita tutup dengan aluminium foil. Lalu khusus untuk yang bagian ini kita cover seperti ini. Oke. Nah, ya, sekarang kita masukkan ke oven, kita panaskan kurang lebih 235 Celsius, maksimum 10 menit, ya. Kita hitung dari sekarang kurang lebih 10 menit. Oke. Ya, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mashed potato. Tadi kentangnya sudah kita kupas, terus lalu kita potong kecil-kecil seperti ini. Lalu yang kita perlukan juga adalah rosemary, bawang putih, lalu mentega atau butter yang unsalted aja, dan susu. Susu cair, lalu garam secukupnya. Sekarang kita cuci kentangnya, cuma kita masukkan aja. Lalu kita taburkan sedikit garam. Sekarang kita tunggu sampai dia masak. Kita nyalakan, tunggu satunya, lalu kita panaskan. Sambil menunggu agak sedikit panas, kita keprek dulu bawang putihnya. 2 bawang putih cukup sih. Lalu rosemary-nya. Lalu kita tuangkan susunya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah semua, cukup secukupnya. Kita panaskan susunya, terus kita masukkan bawang putihnya. Ini namanya kita infuse susunya dengan bawang putih supaya ada sedikit rasa. Kita kasih bawang putih,
dan rosemary secukupnya supaya bawang putih dan rosemary-nya bercampur dengan susu. Lalu kita siapkan wadah untuk susunya yang sudah tercampur dengan bawang putih dan rosemary. Dan sekarang kita saring ya. Kita saring. Ini yang susu sudah dipanaskan dengan rosemary dan garlic. Kita saring. Jadi rosemary sama garlicnya nggak ikut. Yuk, sekarang saatnya kita menghaluskan kentangnya. Ini kentangnya masih panas, nggak apa-apa. Kalau kita nunggu dingin, nggak terlalu lama nanti. Ya. Kita haluskan seperti ini. Cuuu. Wow. Nah. Wuih. Enak banget ya. Nanti ada proses pelembutan yang kedua setelah ini. Kentang ini merupakan makanan pengganti nasi ya, karbohidrat pengganti nasi. Jadi buat kalian yang nggak makan nasi, yang menghindari kadar gula yang tinggi, glukosa yang tinggi dari nasi, itu bisa menggantinya dengan kentang. Sekarang saatnya kita melakukan pelembutan, proses pelembutan yang kedua. Caranya gimana? Kita taruh di saringan atau koriander. Koriander kita taruh di sini, terus kita tekan-tekan gini aja. Biar lebih fluffy lagi. Sekarang kita kasih mentega dulu, butter dulu. Ya, butter. Terus nanti sambil perlahan, sambil sedikit demi sedikit kita tuangkan susunya yang sudah kita infus tadi. Susunya sedikit demi sedikit, nggak usah banyak-banyak. Terlihat fluffy banget. Oke, caranya sekarang kita plating. Ini dia mashed potato-nya udah jadi dan kita coba. Fluffy dan rasa dari infus susunya tadi terasa di sini dan rasanya ketika kita masukkan ke dalam mulut fluffy banget rasanya. Mashed potato by Dapurnya Piyo. Iya, ini dia udah 10 menit, kita matikan dulu apinya. Ini dia, kita lihat seperti apa. Nah, ini dia setelah kita oven selama kurang lebih 10 menit, hasilnya seperti ini. Sekarang kita resting selama kurang lebih 10 menit juga. Kita resting, kita taruh di sini. Setelah itu baru kita basting. Tahu basting? Basting itu adalah di rendering, jadi kita masak di atas pan. Dengan dikasih butter sama daun rosemary, sama ada garlic supaya bisa nambahkan aroma yang oke, yang yahut. Nah, ini kita perlu sedikit olive oil. Sedikit olive oil. Nah, kalau yang udah yang kedua ini, kalau udah yang bagian rendering ini atau coloring ini, kita nggak boleh terlalu panas dibanding yang pertama. Tapi kalau ini tadi kan udah di oven, jadi kita renderingnya nggak usah terlalu
panas, karena akan kita kasih butter, terus lalu garlic sama rosemary. Nah ini udah mulai panas, tapi jangan terlalu panas-panas banget. Sekarang kita taruh si tomahawknya di atas pan, kecilkan apinya, terus kita kasih butter, kita kasih garlic, kalau yang suka garlic nggak apa-apa banyak-banyak garlicnya, terus rosemary 3 aja cukup. Kita flip ke atas biar rata. Sampingnya kurang lebih 1-2 menit lah. Kita flip sekali lagi, ini depannya kan udah warnanya cakep nih. Cakep nggak? Cakep! Sekarang kita resting lagi. Nah, sisanya ini kita bisa pakai masak buat sausnya. Kita resting selama 10 menit. Kita kasih Worcestershire sauce. Kita kasih Worcestershire sauce. Terus kita wine. Kita kasih tepung sedikit buat ngentelin. Ya, sekarang setelah resting kurang lebih 10 menit, ini saatnya kita plating tomahawk steak. Ini dia tomahawk yang datang malam ini sudah jadi, dan seperti biasa kalau di sini ada kamu pasti aku bilang I love you. Terima kasih sudah nonton Dapurnya Tiwi.